Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Siti Nurul Ain Azman dalam Melaka TV. Walaupun Pesta Ponggal diraikan oleh masyarakat India di negara ini, namun pelbagai kaum turut bersama-sama meraikannya. Ini jelas terbukti apabila Pesta Ponggal Persatuan Penduduk India, Taman Pengkalan Indah di Alur Gajah disertai semua kaum. Majlis yang diadakan di Balai Raya Taman Berkenaan dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Macap, Datuk Lai Meng Chong. Pesta Ponggal diajarkan oleh masyarakat India di Taman Berkenaan Indah amat di saya sangat tinggi. Jadi saya rasalah ini anjuran ini, Ponggal ini kena diraikan pada setiap tahun untuk mengeratkan perhubungan antara orang India, Cina dan Melayu sebagai satu keluarga lah di Berkenaan Indah. Pengerusi Persatuan Penduduk India Taman, P. Paramasivam berkata, Pesta Ponggal adalah bagi menghargai usaha dan pengorbanan yang dilaksanakan golongan petani selain warga emas serta golongan miskin di Taman Berkenaan. Setiap tahun kita ada buat satu ponggal, Pesta Ponggal. Tapi ini ponggal untuk baikkan yang tanaman dan niaga dan juga pekerja-pekerja ladang. Yang itu yang satu yang baikkan lah, itu yang ponggal. Kita buat anjuran tiap-tiap tahun ada di dalam Pengkalan Indah. Pelbagai usaha dilakukan bagi memantapkan lagi perpaduan dan silaturahim antara kakitangan setiap jabatan. Antaranya ialah dengan mengadakan Hari Keluarga. Dan paling menarik apabila acaranya dimeriahkan lagi dengan aktiviti sukan air. Program Hari Keluarga bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri yang diadakan di Sifera di Klebang mendapat sambutan menggalakkan di kalangan kakitangannya. Lebih meriah lagi, program turut disertai kakitangan Akademi Pelancongan Melaka, Pemasaran Melaka Sendirian Berhad dan Puteri Holiday. Pemasaran Melaka Sendirian Berhad, Akademi Pelancongan Melaka dan Puteri Holiday. Jadi saya gabungkan semua. Tujuannya ialah supaya hari ini kita dapat menjalinkan lagi dan mengeratkan lagi silaturahim kita dan supaya kita bersedia untuk menjalankan kerja-kerja dan tanggungjawab yang lebih baik dan lebih cemerlang untuk tahun 2011. Katanya, melalui program ini, kakitangan dapat mengenali lebih dekat rakan-rakan sekerja, lebih-lebih lagi kakitangan baru supaya mereka dapat bergaul mesra. Program untuk anak-anak, sukan nikah dan sebagainya. Tapi yang penting yang ini adalah sukan air. Kerana saya ingin mendedahkan kepada mereka tentang produk baru sukan air. Kerana kekuatan Melaka dari segi pelancongan adalah pesisiran pantainya dan pulau-pulau. Kita ada 15 pulau dan mereka perlu mengetahui tentang pulau-pulau ini untuk memasarkan produk-produk yang berdasarkan pada sukan rekreasi air. Yes!